Grand Final Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Takalar tahun 2023 yang berlangsung di Gedung Islamic Center pada Sabtu malam 27 Mei 2023 diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar. Kegiatan yang dibuka dengan laporan panitia dan dilanjutkan sambutan penjabat Bupati Takalar, Bapak Dr. Setian Aswad, MDPLG, menyampaikan sangat mendukung kegiatan Duta Wisata yang dilaksanakan setiap tahunnya. Melalui ajang ini menemukan duta-duta terbaik yang membawa nama Takalar terkenal melalui destinasi wisata, budaya, dan kuliner sehingga Takalar menjadi daerah yang ramah untuk dikunjungi. 30 finalis yang berkompetisi dalam pemilihan Duta Wisata tahun 2023 berlangsung sangat meriah. Jawaban-jawaban finalis menjadi penentu dalam penilaian dewan juri di setiap sesi. Hingga di sesi terakhir terpilih Muhammad Ardiam dari Kecamatan Mangara Bombang dan Nur Fauzia dari SMA Negeri 3 Takalar menjadi juara satu putra dan putri Duta Wisata tahun 2023. Berharap putra dan putri Duta Wisata dapat melaksanakan program kerja yang diemban selama setahun dan membawa harum nama Kabupaten Takalar seperti slogan "Setahun menjabat, seumur hidup menginspirasi". Hadir dalam kegiatan ini, Penjabat Bupati Takalar, Ibu Penjabat Tim Penggerak PKK Kabupaten Takalar, Haji Ahmad Dengsere, Asisten 1, Kadis Pariwisata, Duta Wisata Provinsi Sulawesi Selatan, para sponsor, dan seluruh pendukung para finalis Duta Wisata.